dijanjikan Palu Darium Iwan Damai Advok 42 segera akan saya tayangkan. Jadi kemarin sampai pada pembentukan motif batunya ya. Ini udah selesai, udah kering semua. Jadi sekarang tinggal kita coba pengisian air. Pengisian air mungkin nanti di bagian sisi-sisi sini akan mengalir air. Bahkan nanti mungkin dikasih lampu ya. Coba kita terapkan dulu. Ini salah satu aliran airnya saya taruh di bagian dalam sini. Memang saya nggak bisa videokan karena tadi cuma sendiri. Jadi maaf nggak bisa saya videokan ya. Mungkin akan saya contohkan aja. Saya perdekat kameranya ya. Jadi air lewat dalam situ ya, ada pompa airnya, ada selang ya, ada selang yang saya katakan ini cuma harga kisaran 50 ribu pompa air ini. Jadi saya alirkan ke atas, berhubung saya sendiri saya sulit melakukan detailnya ya. Mari kita coba, kita isi air dulu secara perlahan, mudah-mudahan ini langsung jadi ya. Ini adalah paludarium yang terbuat dari styrofoam atau gabus bekas pembungkus TV, pembungkus elektronik, sehingga menjadi bongkahan batu karang. Saya upayakan air ini bisa ya dari ini apa akuariumnya ini cuma bolak-balik ya. Pokoknya kita isi dulu sampai penuh. Bisa juga kita tambahin dikasih pada si lampu ya. Thank you.
terserap dengan pompa air. Ini mohon maaf karena saya nggak ada asisten, jadi saya harus sendiri. Kita tunggu aja sampai airnya mengalir. Mari kita saksikan bersama. Air ini sudah mulai mengalir, tapi sayangnya mungkin belum saya kasih lubang semua. Ini nanti rencananya bisa sekujur batu karang ini dialirin air ya. Mulai mengalir, tapi baru satu aliran. Harusnya di sini ada ini harusnya. Saya akan coba benahi biar bisa mengalir di sembarang bebatuannya. Sama pompa air yang kisaran harga 50 ribu.